Okay guys, ini kat tangan aku sekarang Honor Magic 5 Pro. Dekat belakang kalau korang boleh tengok ada 3 mata. Ketiga-tiga ni semua pakai 50 megapixel. Jadi untuk reaksi awal, apa yang aku boleh katakan, dari segi tubuh dia memang agak berat dan terasa solid. Dia punya skrin melengkung dan juga kalau dekat panel belakang ni pun korang boleh rasa lengkungan dekat tepi ni. Untuk dia punya UI pun lancar. So untuk sistem dalaman dia pakai Magic OS 7.1. Daripada segi skrin pun clear, di bawah terik matahari aku boleh nampak lagi dan dikatakan dia punya puncak kecerahan setinggi 1800 nit. Untuk paparan depan, kalau korang boleh tengok dekat depan ada 2 kamera. Satu ni memang untuk kamera selfie biasa dan satu lagi ialah sensor TOF. Sensor TOF ni untuk keselamatan yang lebih lah, contohnya untuk masa korang buka ataupun unlock screen. So dia punya kamera untuk model Pro ni dekat belah kiri lah. Dekat bahagian bawah dia ada cuma type C dan juga slot SIM dan juga speaker. Dan memang tak ada port untuk audio 3.5mm. Untuk model Pro ni ada 2 ditawarkan warna dia. Satunya hitam dalam glossy berkilat dan ini ialah hijau yang kemasannya ialah kusam ataupun matte. Daripada kedua-dua ni aku rasa aku lebih prefer yang colour hijau ni. Memang lawa. Tambah-tambah kalau bawah terik matahari dan agak rare lah. So ini kotak Magic 5 Pro, kita tengok dalam ni apa yang kita dapat. So ni boleh tengok dia, kita dapat SIM injector and then dia punya casing, dia punya transparent casing lah macam biasa. And then kita ada charger. Untuk Honor Magic 5 Pro ni dia punya bateri sebesar 5100 lah. Dia sokong pengecasan pantas 66W untuk berwayar dan tanpa wayar pula setinggi 50W lah. So agak tinggi lah. So kat sini kita ada charger Supercharge 66W dengan kabel USB A ke USB C. Macam korang nampak ada 3 kamera kat belakang Honor ni. So apa yang ditekankan kali ni ialah AI Ultra Fusion. Untuk ciri Ultra Fusion ni, contohnya kalau korang ambil gambar ultra wide, so dia akan gunakan 2 lensa untuk pastikan gambar ultra wide tu ataupun ultra lebar tu tak ada distortion dan dalam kualiti yang terbaik. Untuk AI motion sensing ni pula, yang best dia kalau korang ambil gambar orang yang bergerak, contohnya korang lompat. So bila korang lompat tu, AI tu akan detect bila dia sepatutnya ambil gambar dan korang tak perlu tap pun pada shutter button tu. Untuk optical zoom, dia boleh sampai 3.5 dan selebihnya sampailah ke 100 dia akan gunakan digital zoom. So yang ni, yang warna biru ni pula ialah Magic 5 versi standard, bukan Pro. Ini Pro. Apa beza dia ialah dari segi kamera belakang, yang Pro ada periscope, untuk model biasa tak ada model periscope dan juga sensor TOF pun dia tak ada. Dan untuk kamera depan pula, kalau korang boleh tengok dekat model Pro ni ada macam 2 kamera tau. Tapi untuk versi standard hanya 1 dan diletakkan tengah-tengah. Untuk reaksi awal ni apa yang aku boleh cakap, model standard ni dia ringan sikit tau. Memang terasa ringan sikit. Tapi untuk Pro, rasa premium dan steady lah. Untuk paparan pun, perbezaan yang boleh aku nampak sekarang adalah Magic 5 Pro ni lebih terang daripada Magic 5 versi standard. Untuk warna pula, ha, versi standard ni dia ada 2 colour je, biru dengan hitam. Yang versi Pro pula hijau ni dengan hitam. So untuk hitam tu versi glossy, sama je untuk dua-dua. Setakat video ni yang kita rakam, belum didedahkan harganya untuk pasaran Malaysia. Versi standard mungkin aku agak sekitar RM3,000 ke RM3,500 macam tu, tak sampai RM4,000. Tapi untuk versi Pro ni aku rasa RM4,500 macam tu lah. So setakat ini saja reaksi awal untuk kedua-dua model Magic 5 Pro dan Magic 5. Oh, sebelum tu juga Honor ada lancarkan lagi satu telefon dan dia dalam kategori foldable, Honor Magic VS. So telefon ni pun difahamkan akan dijual di Malaysia, tapi harga pun kita belum tahu lagi lah. So macam korang dapat tengok sekarang, Honor Magic VS ni hadir dengan punya lipatan tu agak kemas dan rapat. Kita akan buka sikit untuk korang tengok. Ini dia punya skrin hadapan. Dan kalau kita tutup, so mungkin untuk jangkaan harga sekitar paling murah pun kuasa RM4,500, mungkin sampai RM5,000-RM6,000 macam tu. So untuk lebih mendalam tentang 3 model Honor yang dilancarkan di MWC ni, teruskan bersama Wiser, kita akan kongsikan lebih lanjut.